Dekat Bukit Jelutong, ada satu kafe yang estetik yang agak tersorok sikit dekat bahagian dalam. Nama restoran ni, Station 83 Kopitiam. Dekat dalam Kopitiam ni, ada banyak ruang makan sama ada korang nak makan dekat bahagian luar ataupun bahagian dalam. Menu dia pun banyak daripada sarapan pagi sehinggalah ke makan malam. First yang kita orang makan ni, nasi goreng ayam dia. Lepas tu kita orang makan set air asam dengan kambing grill. Untuk sarapan pagi, korang boleh makan big breakfast ala-ala makanan orang western lah. Tapi kalau korang suka makanan-makanan Melayu, ada juga contoh dia macam lontong ni masakan Melayu. Lontong dia sangat sedap, berlemak, letak dengan sambal tu lagi best. Lepas tu, ada juga mi bandung. Mi bandung dia sangat pekat. Korang makan panas-panas, memang sedap tau. Antara menu lain yang best juga dekat sini, spaghetti carbonara. Ini makanan western lah. Jadi dekat sini sebenarnya campuran makanan western dan juga masakan Melayu. Roasted chicken ni memang sedap. Macam makan dekat Kenny Rogers lah. Kalau nak makan yang ringan-ringan pun ada. Antaranya cucur udang, lempeng kelapa. Lempeng kelapa ni cecah dengan sambal itu memang sedap. Kalau korang nak yang manisan, ada juga antaranya goreng pisang makan dengan aiskrim ni memang manis betul lah. Dah nama kopitiam mestilah ada kopi. Kalau korang nak kopi O, cappuccino, pelbagai jenis kopi pun ada. Air pun pelbagai jenis kat sini. Cuba tag kawan korang ajak makan dekat Kopitiam 83 Bukit Jelutong.